100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500. Woi, 1500 bro, lumayan. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Oh, ada 7. Itu sekitar 1500 gitu kan. Ya, ini cuma duit-duitan bro, bohongan aja. Bohongan ini. Mau ya? Sombong amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai yai. Kembali lagi bro bersama saya bro. Jadi somplak. Ya somplak bro. Ya kadang-kadang somplak bro. Kadang-kadang ya waras, kadang-kadang ya ya kayak gitulah, terserah bro amat ya kan. Baca. Yang tadi bro, yang saya ngitung duit itu sebetulnya bukan duit beneran, itu fotokopi bro, fotokopi. Ya alhamdulillah kalau pun itu bener, ya sebagian kecil saya nikmatin, saya syukurin, itu memang dari hasil kerja saya selama ya saya kerja gitu bro, gitu aja. Jadi kalau memang itu penilaian bro terhadap saya, sombong amat, ya biarin aja gitu, memang itu kenyataannya. Ya tujuan saya memang bukan sombong bro, bukan memamerkan, bukan ria, bukan nih gue punya dolar, bukan bro, sorry gitu loh. Kalau gue sombong, muka-muka gue nggak sombong lah, itu aja sih. Jancu. Tujuan saya tadi ngitung duit biar bro semangat bro sebagai youtuber, bro sebagai kreator YouTube ya kan, bahwa duit itu memang yang pengen dikejar-kejar dari bro sendiri, termasuk saya sendiri ya kan. Saya juga nggak munafik lah, tapi jangan juga terlalu, kita ini jangan terlalu apa ya, ambisi gimana caranya pengen dapat duit, gimana caranya pengen dapat duit. Memang pada dasarnya seorang youtuber pemula itu yang dicari memang duit ya kan, tapi jangan juga dijadikan itu sebagai ambisi. Takutnya apa, kita bisa gila bro, banyak kok orang gila gitu. Tapi ya belum pernah sih saya lihat orang gila gara-gara apa ya, gara-gara youtuber. Iya kan, tapi kalau youtuber nyari orang gila itu udah ada banyak bahkan ya kan. Tapi kalau jadi orang gila gara-gara youtuber nggak dapet duit, saya belum dapet ya. Moga-moga bro janganlah, tapi hidup gak jalan ya kan. Takutnya apa, tiba-tiba kita tengah jalan gagal bikin channel kita ya kan, konten kita nggak dimonetasi sama pihak YouTube, kita edan sampai berkorban atau aduh edan bro. Itulah makanya jangan sampai, makanya jangan terlalu ambisi. Walaupun tadi saya mamerin duit ya kan, ya itu biar bro semangat lah ya kan. Saya juga jujur nggak munafik gitu loh, ya duit juga, cuma ya sudahlah, berarti kan nomor 2 bro urusannya kayak gitu, bukan nomor 1. Alhamdulillah saya masih kerja, kalaupun nanti nganggur ya, ya berarti kasih kesempatan buat yang lain kerja. Itu aja sih intinya ya kan. Kalau kita nganggur berarti orang lain kasih kesempatan kerja, kalau kita kerja berarti orang lain ngasih nganggur. Itu aja sih, gampang ya kan. Jadi apapun itu, kita sebagai kreator jangan terlalu ambisi, jangan terlalu nafsu saya pengen dapat duit dari YouTube, saya pengen dapat duit dari YouTube. Jadi kan itu nomor 2. Jadi jangan terlalu ambisi, takutnya apa, gila, itu aja udah saya khawatir gitu loh. Kalau masalah nanti wah itu sudah disomplak, itu sombong gini. Jangan calain saya ya kan, saya coba ngasih ngeliatin doang, itu sebagai motivasi, sebagai semangat juga, termasuk diri saya bro. Siapa sih yang gak kepengen duit dolar ya kan. Weh ini 1.300.000 loh, kurang lebih 1.400.000 kali gitu ya kan, apa untuk syarat untuk jadi monetasi. Dan gitu aja bro ya, saya ngecaprak dulu dari tadi. Jangan lupa subscribe, jadi somplak, share dan like.